Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong urapilah ini agar ini menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan, dan ketika diciptakan, Tuhan punya rencana. Tuhan memperlengkapi manusia yang diciptakannya dengan talenta, termasuk Yeremia. Sejak dalam kandungan ibunya, Yeremia telah dibentuk dan diberi talenta untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Begitu juga dengan kita semua. Selama 9 bulan di dalam kandungan ibu, Tuhan membentuk dan memberi kita talenta. Dan yang terpenting adalah kita harus memakai talenta yang Tuhan beri sebagai berkat untuk diri kita dan orang lain. Seperti saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan saya talenta, yaitu bernyanyi. Saya akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Talenta
yang diberikan Tuhan supaya menjadi berkat bagi sesama dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati kami agar kami mampu menjadi berkat lewat talenta yang Bapa beri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.